Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Khairul Latif di channel Bapur Nomor. Salam gudar gadul gudulmu. 1, 2, 3. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba bus EK cepat Surabaya Solo Semarang. Tapi kita akan ganti jurusan Surabaya Solo Semarang menjadi Semarang Kendal. Karena ini Semarang Kendal ya? Karena ini kita akan berangkat dari Terminal Mangkang. Ini belum di terminalnya ya? Belum, nanti kita akan masuk ke Terminal Mangkang dulu, muter. Insya Allah nanti sampai Kendal. Dan ini ada lampu mayang Eka juga ya. Loh kan, masuk ini iso urep ya? Loh, urep bah iso ya. Oh, masuk urep kabeh lampune ini. Untuk mod ini by LLMC Mas Zulfikar Legalek BGMP atau apa, mbok pokoknya moodnya ini namanya ini ruwet ya. Pokoknya nanti ada di deskripsi. Aku gak apa loh, kalau ngapal nomor ETS kabeh ya puyeng gak aku. Ini ada velg mewah ya, velgnya SR1 atau SR2 ini ya, yang saya pakai di mod Morodadi Prima ini. Masih menggunakan tirpak dan wellpack B Mas Mawfadil V4.1. Ada son AK Hino AK B Mas Bagi Wahyu. Dan ini bodinya langka ya kayaknya ya, bagus ya, update terbaru dari Morodadi Prima mungkin ini ya. Dan ini merupakan mod NLMC ini yang update terbaru. Jadi ada model seperti ini, bagus ya bodinya. Dan juga mapnya map HSM V2 ini di ETS V1.36. Ini merupakan update yang terbaru per tanggal 15 Mei 2020. Jadi ada sampai ini loh mas, ini sampai Semarang ya. Dan di sini ada Terminal Mangkang, ada penambahan jalur. Dan nanti di terminal ada banyak bus parkir gitu. Pokoknya bagus lah. Untuk bus parkir ini pakai mode DRT Enhancer. Enhancer kalau nggak salah ya, itu pakai mode itu pokoknya lah ya. Baik Mas Maulana, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah di saharalan hadi wa makunna lahu mukririn wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, nah itu terminal Mangkang di situ, tapi kita keluar lewat situ. Masuknya bukan lewat situ nanti ya. Bismillah, yuk gas kalem-kalem, Mbak. Loh, kok mati, Bang Cucuk? Gasnya kurang. Loh, ternyata ini. Aku nggak bisa ngelewati ini ya, Mbak ya, ternyata. Ini ternyata nggak bisa dilewati, Mbak. Harus lompat dulu kita. Nggak percaya, coba ini ya, coba ya. Loh, kan? Kita harus melewati pagar ini. Busnya taruh sini aja ya, sementara. Jebret. Nah, kali ini baru bisa, Mbak. Yuk kita langsung masuk Terminal Mangkang. Ini pagi-pagi ya, jam 6 pagi, Mbak ini. Ayo kita masuk kalem-kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah trafiknya sudah mulai paham kalau saya mau masuk terminal. Nah, ini di sini di sebelah kanan ini Terminal Mangkang. Nah, ini ada pelang. Di sini ada pelang, Mas. Nah, ini ada pelang di atas. Nah, masuk Terminal Mangkang, masuk lewat sini. Map yang sangat jos ini. Lip Goto Free insyaallah ya, katanya Mas Rio. Untuk mapnya bebas Rio. Ayo Mbak masuk, Mbak masuk. Belum dikasih jalan. Waduh, ganti mati mesin ini, Mbak. Awas, yuk masuk. Masuk, masuk, masuk. Musuhnya ragelum gak lah, musuhnya ragelum gak lah. Oke, nah ini masuk Terminal Mangkang, Mbak. Tuh kan, ada banyak bus parkir di sini. Yang mendominasi adalah Haryanto lagi, bus Muriaan. Nah, ini yuk masuk Terminal Mangkang. Barangkali ada penumpang yang mau ikut ke Kendal. Kita jemput. Lewat mana ini, Mbah? Lewat mana, Mbah? Lewat sini ya, Mbah ya. Oh, di sini ada banyak bus parkir, Mbah. Nanti bingung pokoknya di terminal ini, sangat real sekali, Mbah. Loh. Kita memasuki Sulter atau apa itu ya, Mbah, ini ya, Mbah, ya bahasane, Mbah. Ora paham aku. Di Terminal Mangkang, Mbah. Mandek sedelok, Mbah. Nah,
Jajaran Ambi Bus Muria An Haryanto 72 Fata Morgana. Nah kalau yang ini Bus Haryanto apa ini di sini? 27 Golden Ratio. Nah ini monggo penumpang yang mau masuk silahkan, yuk langsung berangkat Kendal. ya Pak ya, langsung ya, karena lawangnya nggak bisa dibuka ya, ini karena ETS-nya V1.36 belum support anim. Yang support anim bisa dibuka itu 1.37 ya, betul ya. Yuk langsung berangkat esok-esok Mbak, ini pemandangannya sangat jos dan bagus, endos sekali ya Pak. Pagi-pagi langsung berangkat dari OBSK. Langsung keluar. Keluar dari terminal Mangkang Mbak ini. Nah, di sini ada Haryanto dan Agramas SDD lagi. Oh, ini dah. Kok boleh kepeletet Mbak? Ya, mohon maaf. Oke, ternyata dikasih bala. Terima kasih Pak. Nah ini langsung gas saja, nggak usah mampir-mampir lagi. Nah alhamdulillah sudah dikasih jalan. Awas dari sana, aman, nggak ada kendaraan. Oke kita mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung saja kita ngeblong dan ngebut di jalan sini ya. Sambil mereview mapnya ya, map SM V2 series Bemas Rio Riza Andika yang sangat top sekali. Ada traffic pack Bemas Yuli Indrayana V4 seperti biasa. Grafiknya tidak lupa, masih pakai oksigen Bemas Gilang Wisnu, andalan Bapak Ibu ya. Oh Bah, gimana Bah? Cuman sama apa paling jos ya Bah ya, real seperti aslinya ini. Kali Wungu Weleri belok, kita lurus saja. Ini ada tugu, entah tugu apa ini. Nah ini ada tugu 3 berdiri. Monggo yang tahu bisa dituliskan di kolom komentar Mbak. Kendal Jakarta lurus, oke. Ratu Munggah ini Pak. Pak Was, nyenggrok, bokong guri nyenggrok, eis. Meh kelancur Mbak, tapi masih aman, yang penting belum crash. Aman ya Mbak. Terus, masuk terus. Nah, seperti ini kan enak ya. Kill ngeblomnya dapet. Pokoknya ini, ditambah traffic BRT Enhancer ini. Enhancer atau apa ya, pokoknya itulah ya Mbak ya, maklum logat Jawa ini. Masuk angel. Seperti map jari dulu ya, tapi ini bukan map jari, ini map SMP 2. Semoga jalurnya sampai Kudus, nggak hanya mandek di Semarang ya Mas Rio. Langsung masuk terus, masih aman. Ada STJ, pokoknya kita overtake terus los. Kita akan jalan bareng dengan Haryanto yang ini, entah Haryanto apa ini. Ada nomor lambungnya ya Mbah ya, sayangnya ini. Ini jurusannya Jakarta Kudus Pati ya. Mungkin ini 027 Golden Ratio Mbah. Oh, enggak ya, ini kayaknya Parades Mbah ini Mbah. Parades off ini kalau enggak salah ini kayaknya. Kayaknya ya, kayaknya. Yuk kita coba intip. Parades. Bukan para desbot. Gara-gara ini para desbot malah kita nabrak Mbah ini. Aduh, aduh. Gak ndelok dalan malah ndelok bus para des ya. Gara-gara ini bus para des Mbah. Yuk, langsung kita kejar para desbot yang ada di depan. Semoga masih bisa ketututan. Langsung saja. Mana tadi? Oh iya masih di sana Mbak. Aman insya Allah. Nah ini bus EK cepatnya.
Lampu Mayang Eka tidak ketinggalan. Nah, ini jembatannya kayaknya sangat terus sekali ya, Pak ya. Niat banget ini sehingga map ini. Nah, ini kita akhirnya bisa overtake Paradise Old. Bukan ini ya. Itu ada topinya, Mbah. Bukan. Mungkin sudah di depan ngacir. Nah, ini dia. Mengejar Paradise Old. Kita slos bareng mantan batangan Pak Biru ini. Terus Paradise Old ini. Ini ada banyak bus yang nyolar di sini. Wow. Ini grok trotoar malah. Jalan santai Paradis saja ini, Mbak. Paradis kepiye toh? Waduh. Pak, sampean kepiye toh, Pak? Aduh, terjadi crash bersama Paradis ini. Ini Bang Paradis ini. Terjadi crash. Disesat kiri, oke. Yuk, siap kita. Dia mengajak balapan ya. Setelah tadi crash bareng. Langsung saja kita kejar Paradis di depan. Dan ini toh, gak bisa jadi Paradis aku. Nah, ini kalau pengen dari hot seat ya. Suas juga ini ya. Walaupun mantan yang mengendalikan drivernya bukan Pak Biru lagi, tapi masih suas ya. Bawaannya masih seperti Pak Biru. Suas, ngeblong kanan kiri los. Di depan ada bus Budiman juga. Loski ora rewel. Iya, jangan sampai nyenggrok trotoar lagi. Iya, masuk lagi. Suarane Paradis kayak ya Allah, banter ya. Ada yang tahu HR20 ini mesinnya apa? Suaranya kok seperti ini? Apakah Hino? Apakah Mercy? Monggo, yang tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Masih menempel Paradis. Kawan. Hati-hati. Ada apa ini kok? Radu lambat ya jalannya ya? Ada kemacetan atau ada apa ini? Masuk terus, langsung set ya Mbah ya, gasnya Paradis kayak. Persiapan ngeblong bareng Paradis. Oke, masuk maning, Mbah. Ada sumber alam, kita overtake. Waduh, sumber alam ini nakal. Masuk jalur tanpa rating. Awas, mandek. Ada kecelakaan di sini. Mobil truk oleng, truk box oleng. Akhirnya sudah sampai Kendal kita, Mbah. Nggak terasa ya, Mbah ya. Sudah sampai Kendal. Nah, ini sudah tepuk jadi mapnya ya. Kita mandek Paradis dulu, Pak. Mandek, Pak. Oke. Sampai sini dulu balapan kita Fat Paradis ya. Kita mandek ya. Kalau nggak didek seperti ini, nggak mau mandek ya. Oke, di sesi terakhir kita membuat keributan, yaitu membuat macet panjang. Dan ini ada unsur kesengajaan, pastinya.
Oke Bang, sampai sini dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan terima kasih sudah mensupport saya. Bagaimana puasanya? Semoga puasa kita semua diberi kelancaran, keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Jadi ustaz malah ya. Oke, sampai sini dulu. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan akhirnya salam gudul-gudul gudulmu 1 2 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.